Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat menjalankan ibadah puasa. Halo semuanya, teman-teman dari YouTube, dari Facebook. Yang kemarin saya memberikan sebuah cuplikan tentang apa ya? Variasi chat. Dan sebenarnya ini kemarin saya udah bikin, cuman saya belum saya kasih tutorialnya. Sebenarnya ini sih tutorial lama ya. Ini tutorial lama, mungkin teman-teman juga udah tahu. Tapi kalau yang belum tahu ya nanti saya share. Jadi tutorial lama, cuman yang baru kan dari segi pilihan warnanya ya. Pilihan warnanya itu yang baru. Kalau cara mungkin yang sudah tahu mungkin ya salah dibantu di share. Dan ini sebenarnya dari keseluruhan ini chat sisa ya. Chat sisa kebetulan memang kita mempunyai dasar warna hijau, cuman ada 3 warna atau 2 warna. Kita aplikasikan dan kita beli yang hitam buat dasaran seperti ini. Kemarin juga susah untuk di atas buat apa tutorialnya, karena saya harus mesti ngechat, harus pegang kamera, kayaknya nggak bisa soalnya yang lain juga bekerja. Nah, nanti kita akan bikin ini, kita juga belum pernis Mas Bro. Kita akan bikin sebelah sini ya. Ini udah saya bikin. Ini yang belum kan sebelah sini. Nah, kita bikin lagi sebelah sini. Ini juga gerimis, mudah-mudahan nanti enggak hujan. Ini seperti itu. Terima kasih yang sudah mampir ya, yang baru mampir. Sebenarnya ini bukan channel mengechat, cuman karena ya di situ mungkin ada ya beberapa channel apa konten untuk ngechat-ngechat. Karena kebetulan untuk konten saya yaitu memancing. Sekarang lagi apa ya, lagi di lockdown ya, tidak diperbolehkan, dan kalau memaksa, kalau susah untuk diperingatkan seperti ini. Nah, itu yang susah diperingatkan. Jadi semua joran atau peralatan mancing pun diambil ya, disita. Jadi kepada kawan-kawan para pemancing ya yang jauh di sana, yang suka kadang mancing ke tempat saya, untuk saat ini jangan dulu. Daripada nanti joran kalian habis juta-jutaan atau 500-an ribu, kita beli joran kita diambil sama polisi atau oknum yang lagi bertugas, itu bukan kesalahan dari petugas, karena mungkin kesalahan kita. Kita turut aja peraturannya, nanti kalau udah selesai kita baru mancing. Oke, kita akan langsung aja. Bahannya kita pakai cat merek biasa Avitek. Itu aja. Avit, semua Avitek. Kalau untuk ini nanti saya jelaskan lagi. Oke. Nah, ini oke. Catnya ini nih. Ini satu. Kita ambil dulu. Satu, dua, ya. Tiga untuk warna hitam dan yang putih sebentar. Kita ambil dulu. Ini yang putih Mas Bro, biasalah, pakai biasa aja, kita modal biasa. Ini waktu itu karena mau di hijau nggak jadi, kita akan kerjakan yang sebelah sini. Nah, kiranya seperti itu Mas Bro. Kita bersihkan dulu. Ini sekarang bulannya bulan Syawal, jadi ada karyawan yang rokok. Itu namanya bikinan yang tahun kemarin. Kurang ajar namanya. Oke, kita bersihkan ini dari debu-debu. Aduh, ini karena terlalu kental, kita campur air dulu Mas Bro. Mumpung ada tangki dipakai aja. Nantilah. Yang kita terus berapa enak. Iya.
Kita ngecatnya pakai busa aja, Mas Bro. Karena terus ya. Karena kita nggak punya ini. Kuasnya udah nggak jualan orangnya. Kita cat dasar. Warnanya hitam. Sambil ngobrol ya, Mas Bro ya. Seperti yang saya bilang, ini sebenarnya tutorial lama. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu lah ya. Yang baru bukan tutorialnya tapi pemilihan warnanya ya. Ini mungkin ya, siapa tahu teman-teman ada yang suka warna hijau. Ya seperti ini hasilnya. Jadi sebelum kalian nyobain, saya cobain dulu kayak gini hasilnya. Kalau minat ya silahkan aja beli sendiri ya. Jangan minta sama tangga kayak gitu. Nggak boleh. Boleh. Pokoknya kita rasain warna hitam dulu. Oke Mas Bro, kita lanjutkan karena udah kering nih pakainya nih. Ini plastik. Dibikin jebudun-jebudel nih. Bahasa mana itu? Ini bikin anu abudan. Ini plastik bekas anu kerupuk legendar yang keras. Jadi nanti kaku-kaku regeng gitu lah. Ini enaknya itu. Nah udah, kita ini ada sisa cat nih. Kita tempel ini kayak gini nih. Nah kayak gini. Pertama putih ya Mas Bro ya. Setelah hitam Mas Bro, Mas Bro putih ya. Kayak gini aja Mas Bro ya. Tempelin toet. Nah toet kayak gini aja. Tuh ya. Kurang ambil lagi. Jangan sampai delemok. Remok nanti gak jadi. Soalnya penonton-penontonku pasti kebanyakan orang Jawa ya. Yang orang ini. Iya, Indonesia. Bikin anak. Oke. Nih, lanjut. Sampai selesai. Ini karena di pinggir-pinggir masih ada, jadi saya ambil. Terus sampai selesai. Ya Mas Bro ya. Pipenya kena cat kabeh. Dilapisin. Sampai ngal Mas Bro, ini tem apa udah semua ya? Udah semua ini. Nah, udah semua itemnya. Iya, oke. Ini kita dilap, dilap. Oke, kita lap biar hilang warna putihnya ya kan. Terus kita naik ya. Bukan naik pohon. Kita naik ke cat yang nomor 2. Nomor 3 ya. Nomor 3 warnanya. Ini nanti tak kasih tahu kode-kode nih. Siapa tahu ya, kalau ada yang minat pengen sama-sama saya ininya. Biasa dilemok-lemok akan. Nah. Kita taruh. Nah, kayak gini Mas Bro. Ini warna yang kedua ya. Nah. Nanti teman-teman yang mau kayak gini kan bisa kasih tahu sama tukangnya. Ini loh Mas tukang, kayak gini Mas tukang, aku pengen kayak gini. Ini aku lihat dari Mamas Puying. Kayak gini, aku pengen kayak gini Mas, kasih tahu bahan dasarnya. Soalnya pasti semua pasti bisa ya. Hanya mau atau tidak, karena nanti tangannya belepotan Mas Bro. Ya kan? Belepotan. Oke. Sampai selesai merata ya warna ini yang kedua. Naik ya. Udah naik warna yang kedua nih. Jadi warna kedua. Sekarang kita naik warna yang ketiga Mas Bro ya. Atau yang terakhir. Atau yang terakhir ya, kalau warna terakhir. Warna terakhir itu warna hijau 2. Hijau bleneng, kalau bahasa saya, tempat saya itu hijau bleneng. Kalau bahasa kalian pasti hijau tua ya.
Nah, nanti ini kita hijau 2 nih pakai sama Avitek, cuman ini tempatnya no drop. Nah, tadi bini muda. Ya. Nah, kalau delemok kayak gini kita tempelin sini-sini dulu, Bro, suruh. Biar nanti enggak delemok di sana. Ini warna yang ketiga ya, perhatikan. Warna yang ketiga, warnanya kayak gini. Nah. Ya, Mas Bro. Tuh, warna yang ketiga. Soal ini karena sedikit-sedikit ya, jadi cepat kering lah. Tuh. Ini warna yang ketiga. Mau warna apa aja bisa, Mas Bro. Selera. Cuman susahnya kan kita susahnya yang apa ya? Cara mendomis sama apa? Apa namanya ya? Mengoplos. Cara men aduh, susah kan. Cara ekspor. Cara apa ya? Itu enggak bisa, Mas. Itu bahasanya belum ada. Belum ada bahasanya. Ya, cara mengkombinasikannya itu maksud saya itu susah. Nah, ini saya sukanya warnanya kayak gini. Kita makan ini ya. Plastiknya bekas kerupuk legendar yang keras itu. Keras kaku. Kaku lah. Kayak dek nyonek kaum bumi. Tuh, nah. Kayak gini. Tuh kan. Nah, terserah mau dibikin tebel boleh, mau dibikin arang juga boleh, selera kalian sendiri ya. Kalau jarang-jarang itu berarti keirutan. Nah, oke, Mas Bro, kayak gini ya, udah selesai nih ya, ini sudah selesai. Kita tunggu kering ya, biar kering, bener-bener kering. Soalnya kalau tadi kalau ada yang belum kering, kita kuas pakai kuas atau kita kasih apa namanya pernis, nanti lotak-latek. Lotak-latek nggak jelas, malahan tambah nggak jelas. Jadi tapi tambah keren. Tunggu kering aja lah, tunggu kering ya. Kita ada kering baru kita kasih itu pernis. Nah, ini kemarin ada yang nanya nih di Facebook ya, Mas ya, kalau saya pakainya yang boyo yang murah meriah, ada kembaliannya buat beli es. Kalau mau yang bagus, merek Movilek ada ya, ya Mas ya? Ya. Movilek ada. Kalau itu ada yang merek Wood Eco juga ada. Kalau Wood Eco itu biasanya dia pakai ini, pakai air ya, Mas Bro ya? Pakai air, nggak pakai thinner, nggak pakai minyak. Kalau itu yang bagus, Pinocare Clear. Ya apa? Pinocare. Pinocare clear. Itu juga bagus. Tapi harganya juga lumayan. Itu biasanya dipakai buat mobil juga ya, Mas ya? Buat mobil. Itu kayak gitu. Jadi kayak gitu kita tunggu kering, nanti kita udah kering nanti kita kasih tahu itunya, buayanya atau boyonya, oke? Kita tunggu kering dulu, Mas Bro. Oke, Mas Bro, ini udah kering nih kayak gini. Mereknya Boyo. Nih, saya ini bukan berarti ini jelek enggak ya, tapi kalau mau yang lebih bagus, ada kan namanya sesuatu kan ada yang bagus, kurang bagus. Jadi ini kalau yang mau lebih bagus ya menurut harga juga ya, pakai yang tadi saya sampaikan. Ini malah mendung, Mas Bro. Oke, biasa kita langsung pernis. Nah, ya kan, sebenarnya kalau pernis ini gimana ya, teksturnya karena ini pakai minyak, jelgabut lah bahasanya, jelabut gimana. Aduh, malah mau hujan aku. Nah, kayak gini. Kita pernis. Nanti kita akan tutup, Mas Bro ya. Soalnya ini mau hujan.
dibernes kena air nanti bercak-bercak kayak susu, malah warnanya putih-putih bercak-bercak. Ini enggak kena. Gini Mas Bro ya. Oke, kalau yang udah pernah nonton, udah pernah bikin ya, siapa tahu belum pernah bikin yang warna kayak gini. Jadi bisa juga. Nah. Ini Mas Bro, kita udah clear ya. Apalagi kalau clearnya yang lumayan tuh, nanti lebih bagus tuh ya. Oke, ini dari warna hijau ya. Kalian kalau mau coba bisa ya, ini dulu lah, dicek-cek dulu di papan, kalau udah oke lah baru di nih. Oke. Ini untuk warna hijau. Oke, terima kasih. Selamat mencoba, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kalian diterima sama Yang Kuasa. Saya berharap kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar bisa mencoba juga. Terima kasih yang belum mampir, yang udah mampir jangan lupa dukung. Semoga channel saya berkembang dan konten-kontennya bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.